ikhtiar, semoga ibadah puasa kita diterima hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman semuanya, kali ini kita akan kehadiran seorang bintang tamu. Dia adalah penyanyi muda berbakat di Indonesia, pendatang baru. Dan lagunya ini menjadi viral sekali di aplikasi TokTok. Banyak yang mengcover lagunya. Di cover sebanyak 21 juta kali. Dan kita akan langsung panggilkan, ini dia President of Galau, Stephan Pasaribu. Selamat jago, ampun Bang Jago. Ini dia Stephan Pasaribu. Terima kasih banyak Stephan sudah mampir ke sini. Ya. Stephan, lagunya menjadi viral di aplikasi TokTok ya. Kita mau kasih lihat dulu ini sama dia. Sobat Ambiar. Ini lagu Stephan Pasaribu yang sering di cover dan jadi soundtrack. Nih, kita kasih lihat dulu ya. Kok aku sih? Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Geger, geger, geger. Siapa sih yang gak tahu sama penyanyi asal Sumatera Utara yang dikabarkan adalah Bruno Mars-nya Indonesia? Siapa lagi kalau bukan Stephan Pasaribu? Lagunya yang berjudul Belum Siap Kehilangan ini menjadi sorotan kaum galau loh. Karena banyak dinyanyikan dan dijadikan soundtrack orang-orang galau. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Lagu ini pun mencapai 13 juta viewers di YouTube dan 21 juta viewers di aplikasi TokTok. Sekeren apa sih Stephan Pasaribu membawakan lagu ini? Penasaran? Tetap di Sore-Sore Ambiar, geger! Pasaribu, boleh dibuka sedikit facialnya, boleh kita close up wajahnya Stephan Pasaribu yang katanya dibilang mirip sama Bruno Mars-nya Indonesia. Bruno Venus ini. Kamu seneng gak dibilang kayak gitu? Hah? Kamu seneng gak dibilang gitu? Jadi awalnya kayak, masa sih gitu ya. Cuman lama-lama aku kayak, ya kan pendapat orang bebas. So aku menerima apapun itu dalam bentuk positif. Betul. Jadi menghargain aja. Okay. Mohon maaf Rian. Tadi masa Mami Nunung bilang, wuhuu, Bruno Mars itu siapa ya? Mami! Coba jelasin dulu Bruno Mars. Bruno Mars itu, Mami, yang nyanyi lagu Manu E Cucarawo. Ya. Tapi kita melihat antara Stephan Pasaribu dan juga Tisa, Ziva kok kayaknya akrab banget nih sama Ziva. Gosip nih abis ini. Memang sebelumnya sudah mengenal satu sama lain? Iya, jadi waktu itu kita pernah cover-cover bareng. 2019 ya? Iya. Bukannya lebih lama lagi? Cie. Maaf. Stephan Pasaribu, kamu sudah punya pacar? Belum ada yang mau kayaknya. Oke, Ziva sudah punya pacar? Coba diduetin dong berdua. Ayo. Mas Tukul di belakang ngacung-ngacung. Coba. Kalian berdua kita tantang nyanyi bareng ya, Ziva dan juga Stephan Pasaribu sekompak-kompak. Siap ya. Oke, kita akan lihat gimana duetnya Stephan dan juga Ziva di Sore-Sore Ambiar. Lagunya lagu apa? Mau lagu apa? Lagu apa ya? Atau mau yang lain? Biasa. Tanya hati aja. Oke, tanya hati. Tanya hati. Perlan 86, let's go. Oke. Siap ya. Stephan dan juga Ziva. 1, 2, 3. Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah
3 Trio Manula. Oke, siapa? Ayo dong, iya. Masa tadi ngomongnya gini, ya udahlah gue ngalah buat milenial. Katanya kenapa, Mak? Iya, gue Manula katanya. Trio Manula. Iya, Trio Manula ya. Kita kasih kesempatan bertiga mau duet. Mau puisi. Mau puisi ya, udah Manula soalnya. Tapi buat Stefan Pasaribu, kalau misalnya Sobat Ambiar pengen subscribe YouTube kamu, YouTube channelnya ada apa YouTube-nya? Ada di Stefan Pasaribu Official Musika. Oke ya. Dan project berikutnya, ya kamu project berikutnya punya apa nih ke depannya? Apa sih? Jadi aku lagi mempersiapkan single ketiga sih. Oke, okay, single ketiga judulnya? Ya. Single pertama judulnya masih apa saya? Belum siap kehilangan. Tahu nggak, Pak Nunung? Oke, single ketiga ini judulnya apa? Single ketiga masih di... rencanain, tapi judulnya masih dirahasiain, semoga nanti sama disukain single masyarakat kedua, seperti single kedua. Amin, single kedua udah ada, baru keluar. Oh. Ya, judulnya Hatiku di Kakimu. Oh. Oh. Tahu gak? Ya, ya. Oh, okay. Kayak diinjek gitu loh. Selamat buat Stefan Pasaribu, semoga proyek berikutnya bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Dan buat Sobat Ambiar di rumah juga selamat untuk seorang Sobat Ambiar yang berhasil memenangkan kuis interaktif di hari ini. Selamat untuk seorang Sobat Ambiar di Jakarta Selatan namanya Rio Pras. Selamat Rio. Ya, Rio Pras Jakarta Selatan. Rio Pras ya. Oke, kita akan langsung menyaksikan penampilan. Mohon maaf kita enggak main game hari ini ya. Oke, enggak ada game hari ini karena biasanya gamenya meletus balon kudor. Berhubung Trio Manula takut serangan jantung kan kita yang tanggung jawab. Kami enggak siap tanggung jawab kalau serangan jantung di sini ya. Oke, kita akan lihat penampilan dari Stefan Pasaribu. Belum siap kehilangan, tapi terima kasih Mas Tukul, Mami Nunu, Mbak Kopi, terima kasih. Ziva, terima kasih juga. Ya. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Ada lagi Trio Manula. Ya, baik. Dan kita akan pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sore-sore Ambiar. Besok kita balik lagi jam 4:30 sore. Dan ini dia Stefan Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan. Wuhuu.